hamba hanya bisa berserah padamu. Berikan hamba ini kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta sinetron tertawan hati. Ora yes 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 kali ini. Dikarenakan jam 7 lebar Pak Agus upload video tadi, video yang tak pagi tadi, agak informasi ini agak disampaikan ke Pak Agus nek pernikahane Pak Mario karo Alia yang tadi malam itu halu belaka. Mong bayangane tok, bayangane si Alisa tok. Wah, gelotenan ya. Tambah maneh. Informasi ini anak loro sing barusan Pak Agus dapat. Siji kuwi loro akan ada wanita memakai baju merah ini, pakai sepatu ini ganduli acara pernikahan Pak Mario karo Alia. Kuwi. Sedangkan Pak Agus yo entuk kabar nek arep ono masuk pemain baru sing dimaino di kamar Yongku Klambi Abang. Wes, jadi untuk episode malam nanti itu pertama akan diawali si Alisa dulu yang datang. Dia ini bangun langsung sadar meluncur nenggone pernikahannya Pak Mario. Nah, yang membuat saya pusing itu ini bun, gambar ini bun. Jadi kan tadi udah tak kasih bocoran video ada seseorang wanita yang memiliki rambut warna hitam sehingga tak lingkari ini. Dek nih agak ngganduli Pak Mario. Yo toh acara pernikahannya durung sido mergo sing dek bengiki mung halu belaka. Kui terus rambute Alisa kui rodok kecoklat-coklatan. Ya kan jelas ini wanita yang berbeda. Tak goleki wajah terdepane. Titi Kamal pertama kali syuting 2 hari yang lalu dia ini pakai baju merah, rambut warna hitam dan panjang terurai. Iki jelas wanita yang ada di dalam video iki, yo toh bun. Nah, permasalahannya adalah selama ini Pak Mario ngomong karo Alia, ngomong karo Alisa, nek bojone sing pertama ibune Vano karo sanas kuwi wis meninggal pada saat anu apa kuwi jeneng nglahirno sanas karo Vano. Nah, apa ramu metlehku mecahno anu apa kuwi jenenge puzzle iki mau. Weh. Jadi bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel ini, saya sarankan nek ora kuat nompo spoiler, saya sarankan ojo di subscribe. Soalnya akeh spoiler seperti ini yang ada di channel ini. Saya sarankan skip video ini. Soalnya engko kagete ilang sampean pas nonton kejet-kejete ilang. Aku iki mong lek mecahno yo. Waduh, gebrut tenan. Iki vitamin e cuman halu belaka dong. Aduh. Wis ngono sik informasine, minimal bunda-bundane Pak Agus wis sing subscribe kene pilih pil merah atau pil biru nek isek mampu menahan spoiler sing kayak seperti ini. Saya sarankan ya silakan subscribe, nek ora kuat di unsubscribe wae. Di skip videone Pak Agus soalnya ya koyo ngene iki bahayane. Pemane informasi metune agek yahmene. Padahal iki engko tayange engko bengi jal. Ya wis ngono wae informasine ya Bunda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu komen-komennya Bunda-bunda di kolom komentar. Sing sabar ya. Aduh.